Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Huawei telah memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Huawei Nova 6. Peranti ini menampilkan dua variasi 4G dan 5G dilengkapi skrin 6.57 inci, chip Kirin 990, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 40, 8 dan 8MP, rakaman swafoto 30 dan 8MP dan bateri 4100mAh. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran untuk pasaran tempatan. Xiaomi pula berkongsi mengenai penawaran spesifikasi untuk peranti Redmi K30. Ia dijangka akan menyokong rangkaian 5G SA dan NSA selain membawakan bateri berkapasiti 4500mAh. Ia turut menampilkan rekaan berlubang untuk kamera swafoto. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti masih belum diketahui. Selain itu, Motorola memperkenalkan peranti dengan kamera pop naik iaitu Motorola One Hyper. Peranti ini menggunakan skrin 6.5 inci dijana chip Snapdragon 675, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dual kamera gabungan 64MP dan lensa ultra lebar dan kamera pop naik 32MP. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti untuk peringkat global. Seterusnya, Qualcomm telah melancarkan chip Snapdragon XR2. Pada waktu ini, Qualcomm masih belum mendedahkan spesifikasi lengkap Snapdragon XR2. Ia hanya akan diumumkan dengan lebih mendalam dalam beberapa bulan kelak. Bukan itu sahaja, Qualcomm turut mengumumkan dua chip pemproses terbaru yang dinamakan Snapdragon 7C dan 8C. Snapdragon 7C menyasarkan penggunaan pada komputer kelas permulaan. Sementara Snapdragon 8C akan ditawarkan pada komputer kelas perdana dan Snapdragon 8CS pula untuk komputer kelas mercu. Akhir sekali, Socar kini mengumumkan kerjasama dengan stesen minyak Petronas. Melalui kerjasama ini, pengguna boleh mendapatkan kereta Socar melalui lebih 52 stesen Petronas di Lembah Kelang, Johor dan juga Pulau Pinang. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.